Mio, hari ini Mamah akan mulai bekerja di toko Yumart untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Iya, Ma, semangat, Ma. Meskipun kita udah ditinggalin oleh Papa karena Papa nikah lagi dengan wanita lain. Sekarang Mio boleh main di luar, tapi jangan jauh-jauh dari toko ya. Mamah mau fokus untuk jaga toko dulu. Oke, Ma, Mio mau main dulu ya, Ma. Semangat kerjanya, Ma. Wah, ternyata ada sepeda di sini. Aku mau main sepeda-sepedaan dulu, ah. Oh my God! Astaga, perutku sakit sekali. Aku sungguh lapar. Aku belum makan 2 hari ini. Aku harus segera mendapatkan makanan agar aku tidak meninggoy dan bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Sepertinya ini adalah tempat yang tepat untuk meminta makanan. Maaf, Bu, bolehkah saya meminta makanan di sini? Saya lapar dan belum makan selama 2 hari. Terus apa urusan saya, Dek? Saya ini baru saja jadi karyawan di toko ini. Malah kedatangan pengemis seperti kamu. Kalau kamu memang lapar, itu di depan toko ini ada hamburger basi sisa kemarin yang dibuang. Jadi makan saja hamburger itu. Baiklah, Bu, kalau begitu, terima kasih. Meskipun sudah basi, ini tetaplah makanan. Daripada aku meninggoy, lebih baik aku makan saja hamburger ini. Yes, akhirnya kenyang juga. Apapun yang dimakan jika sudah lapar, maka terasa lezat. Hei, adik kecil. Sepertinya enak bisa bermain sepeda. Bolehkah aku ikut main bersamamu? Tentu saja boleh. Ayo kita main bareng. Toh ada satu sepeda lagi yang bisa kamu pakai. Astaga, berani-beraninya anak gelandangan itu bermain dengan anakku. Aku harus segera mengusirnya dari tempat ini. Hei, kau anak gelandangan, cepat pergi dari sini. Kau tidak boleh ada di sini, apalagi main bersama anakku. Kenapa Anda sangat kejam sekali padaku? Aku kan hanya ingin bermain, aku juga ingin bahagia seperti anak-anak yang lain. Aku sudah tidak memiliki keluarga lagi di kota Sakura ini. Ingat ya, Mio, kamu nggak boleh main sama anak gelandangan itu lagi. Mamah mau lanjutin kerja dulu. Iya, Mah, Mio ngerti. Baiklah, mari fokus untuk memotong kue-kue jualanku ini. Astaga, siapa mereka itu? Namun mereka mirip seperti Frozen Elsa dan Jack Frost. Aku akan meminta tanda tangannya kalau begitu.
Astaga, kenapa Mio berteriak dengan kencang? Apa yang telah terjadi padanya? Astaga, kenapa Mio tidak ada di sini? Bukankah dia tadi sedang main sepeda? Astaga, terdengar suara tangisan Mio pada pintu hitam aneh itu. Aku harus masuk ke dalamnya dan membawa Mio pulang. Oh my God! Astaga, ada di mana aku sekarang? Sepertinya aku berada di acara pernikahan Frozen Elsa dan Jack Frost. Tidak, ini aneh. Aku harus mencari Mio dan menyelamatkannya. Semoga Mio tidak kenapa-napa. Astaga, sepertinya ada sesuatu di balik bolu pernikahan raksasa ini. Oh my God! Astaga, apa yang telah zombie Elsa dan Jack Frost itu lakukan kepada anakku? Ha 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 ha